Bapak Ibu sekalian yang terhormat, pada kesempatan kali ini kami akan sampaikan informasi update penetapan NIP dan juga NIP 3K 2021 per tanggal hari ini Bapak Ibu, Kamis 27 April 2022. Tentu saja ini adalah bagian dari percepatan BKN dalam penetapan NIP maupun NIP 3K. Nah, per hari ini 27 April 2022, BKN telah menetapkan 110.646 NIP CPNS 2021, 161.831 NIP 3K Grutab 1, 89.363 NIP 3K Grutab 2, dan 11.735 NIP 3K non guru. Kemudian kita akan melihat selengkapnya Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa mengunduh pada link ini ya, https://update.nip_nip3k2021. Ketika ini Bapak Ibu klik, maka akan muncul laman ini Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu bisa mengunduhnya ya. Nah, berikut ini adalah unduhan yang telah kami rangkum dan kami sortir Bapak Ibu. Jadi termasuk juga prosentase usulan, prosentase penetapan NIP 3K maupun prosentase cetak SK ya. Nanti akan kita lihat keseluruhannya, baik CPNS, P3K guru maupun P3K non guru. Kita mulai dari CPNS Bapak Ibu. Dari usul yang masuk ya, yang masuk ini 111.000 sekian, itu yang sudah ditetapkan NIP-nya adalah 110.646, artinya usul yang masuk ini sudah 99% Bapak Ibu. Nah, dari 491 instansi ini yang sudah 100%, ada 460 instansi ya yang sudah 100%. Kemudian dari 460 ini 310-nya juga sudah 100%. Jadi untuk keseluruhan usul dari usulan yang masuk itu sudah ditetapkan NIPK, NIP CPNS-nya itu sudah 99%. Ini adalah untuk data penetapan NIP CPNS. Kita lanjutkan yang kedua adalah untuk P3K guru tahap 1 Bapak Ibu. Dari 506 instansi ini sudah diproses, ditetapkan instansinya ya, itu sebanyak 372, ini sudah 100%, yang sudah ditetapkan 100%. Kemudian untuk yang sudah dicetak SK dari 372 instansi ini sudah 237 instansi sudah dicetak SK 100%. Namun Bapak Ibu, untuk P3K guru tahap 1 dari 506 instansi ini ada sebanyak 33 instansi yang belum usul ya. Dan nanti akan kita lihat detail secara keseluruhan, Bapak Ibu bisa menyaksikan. Secara umum untuk usul dari yang masuk sekian, kemudian sudah ditetapkan sekian ya, ini ada 99,91% Bapak Ibu. Jadi hanya tinggal sedikit yang belum masuk ya, hanya 33 instansi. Kemudian yang sudah ditetapkan NIP-nya itu persentase secara keseluruhan ada 97,3%. Jadi hanya tinggal 3% saja yang belum diproses untuk penetapan NIP-nya. Kemudian dari yang sudah diproses NIP-nya itu sudah dicetak SK sekian, persentasenya adalah 56% Bapak Ibu. Jadi ini adalah bagian dari percepatan BKN dalam penetapan ya, yang masuk. Dari yang masuk ini sudah bagus sekali, ini dari ya, usul yang masuk sekian sudah ditetapkan sekian, jadi hanya sekian 0, sekian persen saja yang belum ditetapkan NIP-nya. Kita berlanjut pada P3K guru tahap 2 Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang lulus P3K guru tahap 2, ini dari 504 instansi ini ada 55 instansi yang belum usul NIP. Kemudian dari 504 itu sudah ditetapkan sebanyak 310 instansi yang sudah 100%. Jadi ini kabar baiknya, sudah banyak yang ditetapkan hingga mencapai 100% Bapak Ibu. Kemudian dari 310 yang sudah 100% itu, yang sudah dicetak SK 100% juga sudah ada 150 instansi. Nah, secara gambaran umumnya dari usul yang masuk ini ya, usul yang masuk kemudian sudah diproses NIP-nya, persentasenya ada 98,76%. Ini juga bagus ini untuk proses penetapan NIP 3K guru tahap 2. Dan dari yang sudah diproses NIP-nya ini sudah 91% Bapak Ibu, dari yang usul masuk kemudian ditetapkan ya, sudah ditetapkan NIP-nya. Nah, dari yang sudah ditetapkan NIP-nya itu sudah dicetak SK, meskipun prosentasenya baru sedikit Bapak Ibu, dari 89 ribuan baru 27 ribuan, prosentase SK yang dicetak adalah 31%.
Selanjutnya yang keempat adalah bagi Bapak Ibu P3K non guru formasi tahun 2021. Nah, secara umum ya dari 225 instansi ini hanya ada 2 instansi yang belum melakukan usul NIP. Kemudian dari 225 itu 216 sudah penetapan 100% NIP-nya. Dan dari 216 tersebut 163 diantaranya sudah dicetak SK 100%. Sehingga secara umumnya untuk usulan yang masuk itu 99,88% dari NIP. NIP yang ditetapkan ini hampir 100%. Jadi ini sebenarnya 99%, Bapak Ibu. Hanya saja ini terjadi pembulatan sehingga 100%. Karena sebenarnya belum 100% ya. Masih ada 3 instansi dan ada beberapa lain yang belum 100%. Nah, untuk SK, pencetak SK dari P3K non guru itu persentasenya adalah 81% secara keseluruhan. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu untuk terutama yang banyak permintaan adalah bagi Bapak Ibu guru P3K tahap 1 dan juga P3K guru tahap 2. Ini yang menantikan update untuk daerahnya sudah berapa persen cetak SK maupun berapa persen untuk progres penetapan NIPK-nya akan kita lihat secara umum Bapak Ibu.